الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengerusi bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari melalui Facebook Live Masjid At-Taqwa TTDI Kuala Lumpur, yang melayari dari barat kita doakan moga mendapat berkat, yang melayari dari timur kita doakan moga terus makmur, yang melayari dari utara kita doakan moga terus sejahtera, yang melayari dari selatan kita doakan keampunan dan keberkatan insya-Allah. Kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama sekali saya memohon kemaafan kerana sedikit keterlewatan pada malam ni. Begak dari Bangi dan sepanjang perjalanan jam. Boleh jadi penamaan calon kot hari ni kot. Semua arah tak bergerak. Tapi Alhamdulillah ala kulli halnya, kita boleh sampai juga untuk kita meneruskan sebenarnya rutin kita pada setiap Sabtu yang pertama dalam kuliah Maghrib, dalam kita membicarakan satu kitab 77 cabang iman insya-Allah. Kira-kiranya pada malam ini pertemuan kita kali yang ke-9 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita, iaitu kitab 77 cabang iman, yang kita mulakan pengajian kitab ini pada 2 Oktober 2021 dan hari ini 5 November 2022, lebih kurang setahun satu bulan, tapi kita telah berjaya adakan sebanyak 9 pertemuan dalam siri kuliah kita sebulan sekali. Dan pertemuan kita pada kali yang ke-9 pada malam ini, kita akan bicarakan pada cabang iman yang ke-11 ataupun tanda iman yang ke-11. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat yang ke-11, iaitu beriman bahawa wajib takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang ada kitab, muka surat 11 pada cetakan kitab yang lama atau pada cetakan kitab yang baru mungkin muka surat 10 kot. Dia ada sikit perbezaan. Firman Allah Ta'ala dalam bab wajib takut kepada Allah, salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Maksudnya, oleh itu, kamu wahai orang beriman, jangan kamu takutkan kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepada Allah jika kamu benar beriman kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 175. Tuan-tuan, siapakah sebenarnya orang yang beriman? Orang beriman tu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala gambarkan siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala katakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takut dia kepada Allah. Kalau dia pakai jubah, adakah dia orang yang paling mulia? Belum pasti. Kalau kita tengok dia ni pakai kopiah, pakai serban, adakah dia paling mulia di sisi Allah? Belum pasti. Kalau kita tengok penampilan-penampilan dan sebagainya, itu hanyalah luaran. Belum pasti. Tetapi di sisi Allah,
kriteria yang sebenarnya orang beriman, orang yang takut kepada Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, iaitu orang yang paling takut kepada Allah dalam kalangan kamu. Boleh jadi kita tengok pakaian dia biasa-biasa je. Dia pakai kain plekat, tak pakai kopiah, pakai baju t-shirt biasa. Tetapi takut dia kepada Allah luar biasa, maka orang ini disebut sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut luarannya masing-masing boleh tonjolkan. Tetapi yang sebenarnya penilaian di sisi Allah, kemuliaan yang hakiki, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia dakwa dia keturunan sekian-sekian, dia datang dari sekian-sekian. Tetapi kemuliaan yang hakiki bila awak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas dia. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam khutbah haji yang terakhir, tidak ada beza antara Arab dan bukan Arab. Tidak ada beza kalau awak bangsa sekian-sekian-sekian. Kerana kemuliaan yang sebenar apabila awak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas dia. Tuan-tuan, malam ni kita bicarakan pada cabang iman yang ke-11. Iaitu salah satu daripada tanda iman adalah orang yang takut kepada Allah. Kita tanya, apa beza antara takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk? Faham tuan-tuan? Pada makhluk kita takut tak? Haji cakap tak takut ustaz. Pada singa takut tak? Takut. Pada ular takut. Ular tu makhluk. Takut tak? Takut. Jadi kalau kita katakan tak takut pada makhluk, itu tu luar biasa betul tu. Kita bagi ular satu kan. Takut tak? Takut juga tak? Jadi, ada tak beza antara takut kepada Allah, Khaliq, dengan takut kepada makhluk? Tak kira lah makhluk tu manusia dan bagai-bagai. Ada beza dia. Kalau takut kepada Allah, maka kita akan makin dekat pada Allah, makin ingat pada Allah. Itu beza dia. Makin dekat ataupun makin ingat pada Allah ni, dinilai pada 3 sudut. Allah sebut di dalam surah Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dia ingat kepada Allah saat dia tegak berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan dia berbaring. Maknanya orang yang takut kepada Allah simboliknya ketika dia dalam keadaan tegak berdiri ada kuasa, dia takut pada Allah. Saat dia duduk tak ada apa-apa, dia takut kepada Allah. Saat dia sakit berbaring, dia takut kepada Allah. Ini orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, digambarkan setiap masa Allah, Allah, Allah. Tapi beza dengan orang yang takut kepada makhluk. Kalau takut pada Allah, makin dekat, makin ingat. Tetapi takut kepada makhluk, dia akan jadi makin jauh. Faham tak? Ini beza dia. Kita takut pada sesuatu perkara bagai-bagai, kita akan menjauhkan diri daripada dia. Maka ciri orang yang takut kepada Allah, cirinya kalau seseorang tu sentiasa ingat kepada Allah pada 3 keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, saat dia tegak berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk. Wa ala junubihim, dalam keadaan dia berbaring, tak ada apa-apa dah, lemah, dalam keadaan sakit dan sebagainya, dia ingat kepada Allah. Maka inilah orang yang dinamakan sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tuan-tuan? Ini kita perincikan dalam bab beza antara takut pada Allah dengan takut kepada makhluk.
Kemudian kita tengok ada beberapa dalil daripada Al-Quran yang dibawakan dalam kitab kita ni. Kita baca dulu dalil Al-Quranul Karim dalam bab takut kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawun." Oleh itu jangan kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepada-Ku. Dalil yang lain Allah Taala sebut, "Wa iyyaya farhabun." Dan kepada Aku sahajalah kamu perlu merasa gerun, bukan kepada sesuatu yang lain. Ayat yang lain, "Wa hum min khasyyatihi mushfiqun." Surah Al-Anbiya ayat yang ke-28. Dan orang beriman itu mereka sentiasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Orang beriman itu mereka sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun dan takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, ni ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang dalil wajib takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَقَافُونَ سُوءَ الْحِسَابَ. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21 maksudnya, orang beriman itu mereka bimbang akan kemurkaan Tuhan mereka serta takut kepada sukaran hitungan amal. Ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Orang yang takut akan dirinya di mahkamah Tuhannya, disediakan baginya dua syurga. Jannatan, dua syurga di sini merujuk apa dia? Merujuk kepada syurga di dunia, syurga di akhirat. Syurga di dunia apa dia ni? Nikmat-nikmat yang kita dapat dalam keadaan nikmat tersebut diredai Allah. Itu disebut sebagai kenikmatan syurga di dunia. Dan syurga yang hakiki di hari akhirat kelak. Maka digambarkan dengan orang yang takut kepada Allah, dia telah mendapat dua nikmat. Nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Lalu disebut nikmat ini jannatan, dua syurga. Kemudian dalil yang seterusnya dalam bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Surah Ibrahim ayat yang ke-14. Dan demikian itulah orang beriman adalah orang yang takut kepada keadilan dan ancaman-ancaman-Ku. Tuan-tuan, ini beberapa ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut secara jelas tentang sifat ataupun ciri orang beriman, dia takut kepada beberapa perkara. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut orang beriman itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah tu dengan maksud dia sentiasa dekatkan diri kepada Allah. Ada ketikanya Allah Ta'ala kaitkan sifat orang beriman tu dia takut kepada apa? Su'al hisab. Iaitu dihitung dengan perhitungan yang buruk di padang mahsyar. Itu ciri orang beriman. Ada ketikanya Allah Ta'ala sebut ciri orang beriman tu dia takut kepada apa? Azab api neraka Allah. Banyak kalau kita tengok ni, beberapa ciri orang yang takut kepada Allah, dia ada spesifikasinya. Takut pada Allah, takut pada su'ul hisab, takut kepada azab api neraka Allah, takut kepada ancaman Allah, bagai-bagai. Ini beberapa ciri orang yang bertakwa ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beza orang takut pada Allah dan makhluk, kita dah jelaskan pada awal tadi. Kemudian kita tengok pula dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca secara ringkas
ada sebanyak 8 dalil Al-Quran yang menyebut tentang sifat orang beriman ni dia takut kepada apa? Beberapa sebab yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Antaranya takut pada Allah, ancaman hari akhirat, di su'ul hisab, dihitung dengan perhitungan yang buruk, takut kepada neraka dan sebagainya. Kemudian dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab takut kepada Allah. Hadis daripada Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Ini seorang sahabat yang mana dia memusuhi Islam lama, tuan-tuan. Dia radhiyallahu anhu, dia musuh memusuhi Islam selama 20 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-9 Hijrah, dia masuk Islam dan dia menjadi sahabat yang mulia. Namanya Adi bin Hatim At-Ta'i yang wafat pada tahun 68 Hijrah. Nah, ini seorang sahabat yang mulia, Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia pernah ceritakan satu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab takut kepada azab Allah, iaitu azab api neraka. Kata Adi bin Hatim At-Ta'i, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin." Takutlah kamu terhadap api neraka, walau bisyiqqi tamratin, walaupun kamu sedekahkan dengan nilai separuh biji kurma. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa maksud hadis ni? Kalaulah dengan kita menginfakkan benda yang kecil je, separuh biji kurma ni nilainya berapa sen sangat je, tetapi Allah tidak melihat kepada nilai yang kita infakkan, yang kita berikan, tetapi Allah Ta'ala nilai keikhlasan hati kita walaupun kecil, dan benda yang kecil tu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, lakukanlah. Itu maksud hadis tersebut. Faham tuan-tuan? Sebab itu Rasulullah sebut, "Ittaqun nar," takutlah awak kepada api neraka. Apa dia yang boleh menyelamatkan daripada api neraka? Walau bisyiqqi tamratin, walaupun awak menyedekahkan, infakkan separuh biji kurma, bukan sebiji, separuh je. Maknanya nilai yang sangat kecil, tetapi Allah Ta'ala tidak menilai kepada jumlahnya, tetapi yang Allah menilai kepada perbuatan dan keikhlasannya. Walaupun benda tu kecil, tetapi boleh menyelamatkan daripada api neraka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan pandang benda yang kecil, kerana benda yang kecil itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Senyum benda yang kecil, tetapi bernilai besar kepada diri kita, bahkan kepada orang lain. Maka jangan pandang remeh terhadap perkara yang kecil, dan perkara yang kecil itu jugalah boleh menyelamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu kita minta, paling kurang kita sebut 3 kali selepas dari solat kita kan, berlindung daripada azab api neraka. Kita sebut apa dia? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ataupun ada yang baca sebanyak 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Sampai 7 kali. Apa maksud dia? Wahai Allah, jangan transitkan kami dalam neraka. Itu maksud doa tersebut. Allahumma ajirna minan nar, dengan maksud wahai Allah, jangan transitkan kami dalam neraka. Apa sebab manusia kena transit dulu dalam neraka? Bagai-bagai sebab lah, bagai-bagai sebab. Tak lepas isu ni, masalah tu, bagai-bagai. Boleh jadi dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Maka dia kena transit dulu dalam neraka. Maka salah satu cara nak menyelamatkan daripada neraka, walaupun kecil, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Buatlah, walaupun awak menyedekahkan separuh biji kurma, dia boleh menyelamatkan daripada neraka Allah.
Ustaz, panas ke api neraka ni? Panas. Api neraka ni panas. Buktinya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepanasan api neraka tu 70 kali lebih panas daripada api di dunia. 70 kali lebih panas daripada api di dunia. Api apa yang paling panas di dunia kena darat dengan 70, itulah kepanasan api neraka. Jangan kita bayangkan api di dunia tu api lighter, pemeti api, bukan, itu tak panas. Itu orang petik dengan tangan je, tak panas. Boiling water, air mendidih, itu ke air yang paling panas, api apa ni, suhu yang paling panas? Tak. Itu baru 100 darjah Celsius je. Itu pun dah ramai yang kita tak sanggup nak celup tangan kita dalam air panas tersebut. Api apa yang paling panas, suhu apa yang paling panas, darat dengan 70. Itulah kepanasan api ni aku. Lava gunung berapi, lahar dia, itu tak panas lagi. Baru mencecah suhu 700 darjah Celsius sehingga 2000 darjah Celsius. Ada lagi yang lebih panas. Setakat kajian di dunia lah pada hari ini, suhu yang paling panas direkodkan suhu oksietilen. Oksietilen iaitu api yang digunakan untuk memotong keluli ataupun besi. Kalau kita pergi ke kedai welding, welder dia akan pakai spek mata hitam, betul tak? Dia pakai spek mata hitam tu untuk dia tembak pada exhaust ke ataupun pada besi ke, menyebabkan besi tu akan terbuka, akan terkopek dan sebagainya. Itu tak panas lagi. Tapi yang paling panasnya, api yang digunakan untuk potong keluli namanya oksietilen boleh mencecah sebanyak suhu 3000 darjah Celsius. 3000 darjah Celsius, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Naru yuqadu binu Adam," api yang dinyalakan kepada anak Adam 70 kali ganda kepanasan api neraka daripada api suhu anak Adam tersebut. Maknanya 3000 darjah Celsius darab dengan 70, kurang-kurang lebihlah anggaran kepanasan api neraka. Allahu a'lam, tapi berdasarkan hadis tersebut anggarannya 210,000 darjah Celsius. Spek manusia pada hari akhirat bukan macam kita hari ni dah. Ni spek JKA semua ni sama aje. Spek manusia di hari akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, gigi ahli neraka tu, gigi garham dia sama besar dengan Bukit Uhud. Rasulullah cerita. Ini hadis sahih ni. Bahu kanan ke bahu kiri memakan masa 3 hari perjalanan. Bagaimana rupanya, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi inilah. Sebab kalau spek macam ni dengan suhu demikian, tak ada rasa apa, dah hancur lebur dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan ahli neraka nanti badannya ataupun bodinya tak sama dengan kita pada hari ni. Ini hadis yang kita baca tentang ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah awak semua kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan nilai separuh biji kurma. Kita lanjutkan hadis seterusnya. Hadis seterusnya tuan-tuan, dalam bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Hadis ni hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi perawi hadisnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Kalau hadis yang kedua ni hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia sahabat kanan Nabi. Kalau istilah kita sekarang ni, Anas bin Malik ni kita boleh gambarkan sebagai dia usaha sulit kanan Rasulullah. Ha, tu pangkat dia lah kalau sekarang ni. Pangkat dia turus tiga. Pangkat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok dia ada tiga sikit usaha sulit dia. Usaha sulit Rasulullah ni dia ada tiga. Yang pertama namanya Huzaifah al-Yamani.
Huzaifah Al-Yamani. Dia dikenali sebagai penyimpan rahsia Rasulullah. Rahsia-rahsia Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampaikan melalui Huzaifah Al-Yamani. Ha, kalau pangkat dia sekarang ni kita boleh beri gelaran setiausaha sulit, SUS. Ha, pangkat dia Jusa'i. Ha, Jusa'i lah. Tapi ada lagi yang lebih kanan daripada Huzaifah Al-Yamani. Siapa dia? Anas bin Malik ni, perawi hadis yang kita nak baca. Sebab Anas bin Malik dia dengan Rasulullah lagi lama berbanding dengan Huzaifah. Dia lagi lama, banyak rahsia-rahsia berkenaan dengan peribadi Rasulullah diketahui oleh Anas. Sebab dia bersama dengan Nabi SAW sejak umurnya 10 tahun lagi. Dia telah menjadi pembantu Rasulullah. Anas bin Malik sehingga kan kanannya Anas bin Malik ni dia meriwayatkan hadis daripada Nabi sebanyak 2286 kalau kita nak catat dalam nota kita. Anas bin Malik bukti dia kanan sungguh, hadis yang datang daripada dia 2286 hadis. Saidina Umar tak sebanyak tu. Saidina Abu Bakar tak sebanyak tu. Saidina Uthman, Saidina Ali tak sebanyak tu. Sebab itu biasa kita dengar hadis riwayat Anas, riwayat Anas bin Malik. Sebab apa? Dia ni pangkat dia setia usaha sulit kanan. Dia ada perkataan kanan satu lagi. Pangkat dia turuh tiga. Tinggi pangkat dia. Tapi ada lagi yang lebih kanan daripada Anas bin Malik, tuan-tuan. Ini otai punyalah, orang yang lebih lama dengan Rasulullah. Kalau tadi setiausaha sulit yang pertama namanya Huzaifah Al-Yamani, pangkat dia Jusa'i. Yang kedua Anas bin Malik, setiausaha sulit kanan, ada kanan. Pangkat dia turuh tiga lah kalau kita nak mudah faham. Ada satu lagi yang lebih kanan iaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini memang legend punya orang. Sebab apa? Dia antara sahabat yang terawal peluk Islam dan hanya Bilal bin Rabah je yang boleh panggil Rasulullah sampai ke dalam bilik untuk solat. Orang lain tak boleh, tuan-tuan. Bilal bin Rabah ni memang kanan betul lah. Pangkat dia kalau kita gambarkan sekarang KSUSK, Ketua Setiausaha Sulit Kanan. Ada ketua, ada kanan lagi. Pangkat dia turun satu jadi. Bilal bin Rabah memang legend lah. Sebab bila setiap kali nak solat, setiap hari bila sahabat-sahabat buat saf dah, Rasulullah dia solat sunat dalam rumah dia, dalam bilik dia. Yang boleh jemput Rasulullah sampai ke dalam bilik, orang lain tak boleh, tuan-tuan. Anas bin Malik ke, Huzaifah Al-Yamani ke, Abu Bakar As-Siddiq ke, Umar ke, radiyallahu anhum ajma'i, seorang je boleh masuk sampai dalam bilik. Siapa dia? Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. Dia memang sahabat kanan betul. Ketua setiausaha sulit kanan, Bilal bin Rabah. Tapi salah satunya Anas bin Malik yang kita nak bacakan hadis riwayat daripada Anas tersebut. Kalau kita tengok hadis riwayat Anas ni 2286. Kalau dari sudut ranking lah kita bincang, dari sudut ranking kedudukannya, Anas bin Malik dia berada pada kedudukan yang ketiga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, iaitu selepas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dia riwayatkan hadis sebanyak 5374. Nombor dua yang paling banyak meriwayatkan hadis Ibnu Umar ataupun namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, 2630. Ranking ketiganya Anas bin Malik. Sebab apa? Banyak sebab lah. Antaranya dia membesar dengan Nabi sejak umur 10 tahun lagi. Ibunya bernama Ummu Anas hantar kepada Rasulullah setelah Malik meninggal dunia, ayah kepada Anas, wahai Rasulullah, Anas ni kecil lagi, ayah dia pun tak ada dah, aku nak dia wakaf hidup sama denganmu, mu jagalah dia. Sehingga dia membesar dengan Nabi, dia meriwayatkan hadis cukup banyak. Kalau nak dibandingkan dengan sahabat senior, tuan-tuan, sahabat senior tak meriwayatkan hadis banyak tu. Abu Bakar, berdasarkan rekod dia, Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis cuma 65 hadis je. Umar Al-Khattab 312 hadis je. Walaupun dia ni mentua Nabi, Abu Bakar pun mentua Nabi.
Uthman, walaupun dia menantu Nabi, pada dua orang anak Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kalsum, hadis riwayat Uthman jarang kita dengar. Sebab apa? Uthman riwayatkan hadis hanya 72 hadis je. 72 je. Ali, dia menantu Nabi lagi, sepupu Nabi lagi, tapi riwayatkan hadis 332 je. Di sini kita boleh belajar satu benda. Setiap para sahabat dia memiliki kelebihan yang berbeza-beza. Faham tuan-tuan? Ini perlu diluruskan, dijelaskan supaya apa? Tidak timbul cakap-cakap, dak buat cetong Abu Bakar. Masuk Islam terawal tapi riwayat hadis 65 je. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sahabat ibarat jari, masing-masing ada kelebihan. Sebagaimana jari tidak sama panjang, tak sama pendek, begitu juga para sahabat ada kelebihan masing-masing. Ha, jadi kita bincangkan perawi hadis yang kita nak baca ni, Anas bin Malik. Kelebihannya dia ni banyak meriwayatkan hadis daripada baginda. Kita baca hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katira." Maksudnya, jika kamu tahu apa yang aku tahu, wahai manusia, jika awak tahu apa yang Rasulullah tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Subhanallah. Tapi manusia lalai, lupa, dia tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu tentang saat sakaratul maut, manusia tak tahu bagaimana. Rasulullah tahu saat berada di alam barzakh, manusia tak tahu macam mana. Rasulullah tahu saat berada di padang mahsyar, umat tak tahu keadaannya macam mana. Rasulullah tahu saat melalui titian sirat, umat manusia tak tahu keadaannya macam mana. Rasulullah tahu azab neraka macam mana, umat manusia tak tahu azab macam mana. Sebab itulah Rasulullah katakan, manusia dia akan banyak ketawa, sikit menangis. Tapi kalau dia tahu apa yang diketahui oleh baginda, dia akan banyak menangis, dia akan sikit-sikit ketawa. Na'uzubillah min zalik. Moga hadis ini memberi satu keinsafan kepada kita, agar kita sentiasa menjaga diri kita, batasan-batasan dalam hukum agama, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita satu perkara yang tak mungkin boleh diceritakan oleh orang lain, bagaimana keadaan di hari akhirat dan sebagainya, bagai-bagai. Moga menjadi satu keinsafan pada diri kita semua, insyaAllah. Tuan-tuan, kita berhenti pada cabang iman yang ke-11. Bulan depan insya-Allah kita akan masuk pada cabang iman yang ke-12, iaitu salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, husnuzan kepada Allah, sentiasa bersangka baik dengan segala macam takdir Allah. Itu tanda kesempurnaan iman. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.